Oke. Okay. Pak Ade mungkin sedikit tentang pelaporan atas nama Tori dan Alia ini sudah bergulir sampai mana? Ya. Jadi tanggal 22 Agustus Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari masyarakat dari saudari AM tentang dugaan peristiwa pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik sebagaimana diatur di pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 kemudian dan atau pasal 310 KUHP, 311 KUHP dan 315 KUHP. Saat membuat laporan, saudari AM menyampaikan satu lembar kertas hasil cetakan dari screen capture. Apa peristiwa yang dilaporkan oleh saudari AM? Saat saudari AM melihat ada dua akun TikTok dan satu akun YouTube. Dari akun, tiga akun tersebut menjelaskan bahwa dinyatakan bahwa pelapor itu hamil di luar nikah. Padahal menurut pelapor hingga saat ini tidak hamil. Ya, sehingga atas adanya informasi yang beda itu pelapor merasa dirugikan, merasa dicemarkan nama baiknya. Inilah peristiwa yang dilaporkan kepada Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya. Dilakukan pendalaman dalam rangka penyelidikan untuk mengetahui apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut ada dugaan tindak pidana atau tidak. Jadi waktu tim penyelidik masih bekerja dan komitmen dari Polda Metro Jaya akan mengusut kasus ini. Mungkin pelapor akan dihadirkan untuk dimintai keterangan mungkin. Oh iya, itu merupakan jadi proses pendalaman itu berawal dari pihak pelapor. Nanti pelapor kemudian saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor dapat diperiksa. Kemudian nanti dilakukan pendalaman karena terlapornya masih dalam penyelidikan. Jadi tidak disebut siapa terlapornya. Tapi dalam kronologis peristiwanya bahwa pelapor atau korban melihat beberapa akun medsos tadi, dua akun TikTok dan satu akun YouTube yang menjelaskan ada fakta yang menurut pelapor itu tidak benar, tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Sehingga kami juga wajib memberikan imbauan ya kepada masyarakat agar kita hati-hati. Merepost, mengirim berita, memposting berita di media sosial karena penyebarannya sangat